sebelum saya mendapatkan pudel putih ini, awal ceritanya adalah kondisi pada waktu itu tidak begitu bagus. Warnanya agak kusam, warnanya agak coklat, dan bulunya menggumpal. Dan di video selanjutnya saya akan tunjukkan kalian awal mula saya mengambil dia, potong dia punya bulu-bulu, gunting dia punya rambut, sampai kita akan lihat bersama bagaimana penampakan Sunny si poodle putih. Teman-teman jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa share, like, dan komen. Thank you.